Kerja di tempat tua kan gak nyambung sama jurusan Tete. Jangan ya tuh, ngomong ya, tapi masa sarjana pendidikan kerja di pabrik pupuk? Saya kan suka bilang sama Aisyah, kalau mau ngelamar kerjaan deh, jangan satu. Harus banyak yang makin bagusnya. Benar. Neng Aisyah, Wak masih ingat sama ucapan almarhum Papa tentang sarjana. Sebaik-baiknya seorang sarjana itu kalau dia bisa menggunakan kepintarannya untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, memang katanya sarjana juga, tapi sarjana kelas 2. Iya, Wak, Aisyah mah gak akan pernah lupa deh sama kata-kata itu. Apa kabar? Alhamdulillah. Aisyah. Sorry. Seberusan ya? Iya gitu? Iya. Lagi baik pikiran kali ya? Gaya pisan. Bilang aja kebanyakan pacar. Bukan maksudnya kayak gitu. Pengennya satu, tapi ya apa daya kalau misalkan tiba-tiba ada yang dateng pengen dipacarin, yang satu pengen dilamar. Akan bingung ya, mah. Cuma bisa pasrah. Ih, gila sih Awa yang mendingan sok kasep pisan. Aisyah, iya mah. Bubur kacang hijau ditaruh di mana? Habis kayaknya mah. Habis. Mau disuguhin naon atuh si Jaya? Enggak usah ibu. Enggak usah ibu. Nah, ini aja. Air putih aja ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa ibu. Ih, Aisyah. Masa nawarinnya gitu? Ya pasti itu jawabannya, gak apa-apa ya. Sok mah gak ditampil. Saya lanjut ya. Iya. Kenapa? Kenapa nih? Ini air putih paling enak se-Jawa Barat. Gila sih ama eh. Asli? Aisyah minta masak air ya? A kan waktu itu pernah bilang sama Aisyah. Iya, ntar A kenalin sama pacar A. Mana? Sampai sekarang mending gak dikenal-kenalin. Udah putus. Nah? Udah putus. Kok bisa? Ya bisa, tuh namanya juga gak cocok. Masa A tetap kenalin ke Aisyah sama ibu gitu? Kenalin, Aisyah kenalin. Ini teh mantan A. Bentar lagi mau nikah sama orang lain. Mau doa restunya ya. Ayo, kapan terakhir kali kita kesini?
Iraya. Waktu kita SD. SD, bener gak? Waktu kita SD. Ya Allah, lama pisan ya. Enak pisan jika Naya. Itu kan. Dasar menit berlebihan. Dicoba aja belum, udah bilang enak. Tepukur. Kan A'a pernah kesini, Aisyah. Itu mah udah lama, atuh A'a. Siapa tahu rasanya berubah. Coba. Enak banget. Aduh, Gusti ya Allah. Apa paling top ya kalau pilih makanan kayak gini ya? Jadi bilang juga apa? Pengen nambah Itu kan masih ada makanannya. Jangan nambah dulu tuh ibu Bazir. Biarin. A'a mah pengen puas-puasin. Ya, hitung-hitung mulai minggu besok kan A'a gak ada di sini lagi. A'a harus pindah ke wilayah Indonesia bagian paling barat. Emangnya A'a mau kemana? Aceh. Berapa lama, Kak? Belum bisa dipastiin, Ay. Kalau tugas luar Pulau Jawa itu, biasanya paling singkat sih 2 tahunan. Tapi ada juga yang 4 tahunan. Yang 5 tahunan juga ada. Kamu ngelamun? Kenapa ngelamun? Ya gitu, mah. Ajayatnya mau dipindahin tugasnya keluar Jawa. Terus masalahnya teh naon? Kalau dipindah tugas keluar Jawa kan bagus-bagus aja. Malah biasanya bakalan naik jabatan tinggi. Mendadaknya itu, Mama. Nyebelin. Terus kalau mendadaknya kenapa? Kaget, Tata. Kaget atau sedih? Nggak tahu, ah. Duduk. Mama mau nanya. Kamu jujur ya? Sebetulnya perasaan kamu sama Jaya teh gimana? Tete sayang sama Jaya. Tapi sedih, Mama. Mama yakin Jaya teh juga sayang sama Tete. Enggak, si Alma gak sayang sama Tete. Sayang? Enggak, Mama. Sok atuh Mama ya, kalau si Alma teh sayang sama Tete, Alma teh gak mungkin tiba-tiba aja langsung pergi gitu ke Aceh. Alma teh cuma nganggep ya kalau Tete teh sebagai saudaranya. Ini mau pergi ke Aceh, ngomongnya santai banget. Kayak mau pergi ke Cirebon. Nyebelin. Tete kesel, Mama. Assalamualaikum, halo. Oh iya, saya Aisyah. Dari mana ini? Punten, telepon. Yuk, mana dia? Mama! Mama! Tante tadi ditelepon sama Yaya.
yayasan, Mama. Terus kata orang yayasannya ya, minggu depan Teteh udah mulai ngajar. Alhamdulillah, Mama. Tapi kenapa mendadak? Iya. Katanya itu masih lama. Nah, itu dia, Ma. Tadi tuh si orangnya bilang ya, jadi Teteh gantiin orang, Mama. Jadi si orang yang harusnya ngajar ini yang minggu depan, dia tuh ada masalah keluarga lah, nggak bisa. Jadi Teteh ngegantiin dia. Alhamdulillah. Aduh, Mama. Teteh senang banget. Teteh senang banget. Iya, iya. Mama juga. Telepon Uwa Maman, telepon Uwa Maman. Sekarang. Uwa Maman? Iya, Uwa Maman yang di Banjarnegara. Apa hubungannya sama Uwa Maman? Kan kamu teh mau ditempatkan di Banjarnegara. Sok, biar dia siap-siapin semuanya. Mama, Mama gak nyambung, Bukan gitu. Kan emang kumaha? Teteh itu ya, ditempatkannya di tempat yang baru. Bukan di tempat yang waktu itu Teteh cerita, yang Uwa Maman teh, bukan. Lain? Di mana? NTT. NTT Nusa Tenggara Timur, iya. Esa, waktu itu Mama teh setuju-setuju aja karena kamu akan ditempatkan di Banjarnegara. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur, jangan. Sok batalin, batalin, jauh atuh. Gak mau ah, Teteh mah pengen kesana pokoknya. Teteh aja, gak mau tuh Mama. Temen Teteh aja kemarin ada yang ke Kalimantan Timur. Terus waktu itu juga kemana yang Teteh bilang? Papua. Waktu yang Teteh cerita, ayo ke Papua tuh. Dengar, kamu teh perempuan. Iya, yang ke Papua juga perempuan dan gak ada bedanya. Udah ah, sama bunda lo. Nusa Tenggara Timur. Mama kenapa sih gitu pisang ngeliatin Tetehnya? Kalau kamu mau mengambil keputusan yang penting, jangan lagi emosi, atuh. Mau siapa yang emosi, Ma? Kalau mau jujur, sebetulnya kan kamu tuh lagi kecewa sama A'a Jaya. Dia pergi ke Aceh, kamu juga gak mau kalah. Pura-pura gagah, kamu juga pergi ke NTT. Sok aku kalau jujur, Ma. Iya kan? Umur Tete sekarang udah kepala dua. Tete bukan anak kecil lagi. Kalau kamu merasa sudah besar, bukan anak kecil lagi, kenapa tuh kamu pakai nangis-nangis? Emangnya nggak boleh ya Tete nangis ya, Ma? Ya wajar tuh kalau pas lagi sedih, terus nangis. Sok, kalau Tete kayak anak kecil, kayak Mama bilang, Tete ngapain pergi ke NTT? Mendingan Tete pergi aja ke Aceh, nyusulin aja ya. Aisyah. Aisyah, Aisyah. Kalau Aisyah ke Banjarnegara, Mama teh bisa nyusul sendirian. Tapi coba kalau Aisyah ke NTT, kumaha tuh. Mama juga ngapain sih nyusulin Tete? Mau nyusulin Tete tuh, Ma. Ya udah tau NTT jauh, mesti mau datang-datang ke sana. NTT teh beda sama Jawa. Semua orang juga tahu tuh, Ma, kalau itu teh beda. Aisyah, Mama teh serius. Siapa juga sih lagi bercanda, Ma? Jangan kan NTT. Jawa Barat sama Jawa Tengah aja beda. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Ma, udah tuh, Ma. Mama kenapa sih nggak ikhlasin aja Tete pergi? Tete nanti di sana, Ma. Insya Allah Tete bisa jaga diri Tete sendiri. Kamu tuh nekat. Ma, ini ada yayasan besar yang Bu Nafid udah nawarin Tete. Tete juga kemarin 3 bulan udah ikut pelatihan, kan? Supaya Tete itu bisa ngajar di daerah-daerah, Ma. Jadi ini bukan masalah nekat, Mama. Ini tuh kesempatan, Ma. Sudah. Kamu teh bukan anak kecil lagi. Kamu juga bilang kalau kamu itu sekarang sudah besar. Jadi apapun juga nasihat Mama, kamu terima. Ma. Thank you.
janji, kalau kamu gak kuat di sana, kamu langsung pulang. Pedro, ini saya Aisyah. Oh, puji Tuhan, akhirnya tersambung juga. Kau ibu di mana nih? Saya sekarang sudah sampai di pertigaan Dusun Derok. Pak Pedro di mana ya, Pak? Ini saya sudah meluncur dari Atambua. Ibu tunggu saya. Cepat saya, paling satu jam sudah sampai. Satu jam? Ibu tunggu ya. Oh, iya, iya. Aduh, ibu jangan marah. Ibu Aisyah kok? Pak Pedro. Pedro, beta Pedro. Aisyah. Aduh, ibu jangan marah. Beta tadi sudah datang ke sini kok. Mobil ada rusak lagi kok. Beta harus cari bengkel lain. Nah. Ya, gak apa-apa. Ibu bareng kok? Iya, bareng. Sudah, sudah. Marah. Ah, bisa, bisa, bisa. Beta kira ibu guru ini tua. Ternyata masih muda, sedikit pengajar, filosof, luar biasa. Ibu kenapa? Kenapa apa, kok? Kenapa apa? Ibu sudah makan, kok? Sabar-sabar, bu. Dusun ada bikin acara, tuh. Jadi pasti ada makan, sah.
menang, sakit, weh. Kenapa bisa? Sudah bisa tanya sakit kenapa. Pulang datang sini, aku anterin nenek ke rumah sakit, ya. Sudah bisa, aku minta ada antar guru baru nih ke Dero. Tapi kamu kasih pengen jalan. Itu guru laki-laki, kok perempuan? Sudah usah curiga begitu, leh. Curiga? Depung maksud, kalau dia laki-laki, lu tinggal tahan ojek dan suruh ojek yang antar dia. Dan lu pulang datang sini, aku anterin nenek ke rumah sakit. Oh, guru dan nona. Oh, nona. Lu lebih pilih antar itu nona daripada tolong beta, lu pembina, lu panah, ya. Lupa, ya, lu, ya. Tuh maaf ibu, jangan marah. Memang barang-barang itu biasa lewat di sini. Ibu, sebentar di sini. Bapak jangan marah. Beta antara anak ada sakit doh. Eh? Ibu jangan marah, beta balik kok antara anak di rumah sakit doh. Makasih Bapak Edo. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Guru Suster Maria. Ibu guru, kenapa? Ibu guru Maria takut Bunda Maria, kok. Nama kamu siapa? Beda pun nama si Kuta Fares, sebab kapal dusun suruh be jaga ibu. Terima kasih. Ibu guru sempunya patung Bunda Maria. Berarti ibu guru harus di pasar di kota. Di sana banyak toko yang jual patung Bunda Maria. Skarobs. Orang tunggu. Bapak, jangan marah Beto. Beto lupa bilang, nah. Apa? Kemarin, orang dari yayasan di Jawa telepon Pi Beta. Membilang ibu guru yang mau mengajar sudah datang, berhalangan. Tapi sudah pengganti orang lain. Nah, ini rumah, ke. Halo. Pantas. Tadi Beta panggil dia Maria. Dia bingung. Ibu guru pun nama Aisyah. Ibu guru Aisyah agama Islam. Dia bukan suster. Ayo. Siapa bilang suster? Tadi Bapak Kepala Dusun bilang dia suster. Pingsan semua dia. Skorobis. Siapa bilang suster? Beta sendiri pernah bilang suster. Matias. Hei. Matias. Ibu Maria juga bukan suster. Matias. Oh. Ini gara-gara sonde ada listrik. Sonde ada listrik, sonde pernah lihat TV. Sonde lihat TV, sonde pernah lihat dunia luar. Sonde lihat dunia luar, sonde tahu perbedaan mana kerudung Islam, mana kerudung suster. Sudah.
Kotong tunggu ibu guru bangun, lalu kotong makan bersama. Oh, baik, Cak. Tapi, kotong mau kasih makan ibu apa? Orang Islam selalu makan daging babi, nah. Halo. Selamat malam. Malam. Mari, mari. Mari, Bu. Mari. Untuk permisi. Silakan. Saya mau minta maaf sama Bapak, Ibu. Ya. Mungkin kehadiran saya ada di sini jadi bikin Bapak sama Ibu semuanya jadi susah. Sonde, Sonde, Ibu. Sonde, 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 Sonde. Sonde, bukan Ibu kesalahan. Ini bukan Ibu kesalahan. Ini kesalahan. Ini Beta pun kesalahan. Iya. Beta lupa bilang kalau Ibu Aisyah Islam. Jadi sekarang dusun bingung mau kasih makan Ibu Aisyah apa? Ah, betul, ketong kasih makan Ibu apa? Baiklah, karena sudah tersedia, marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah. Ya Bapa, terima kasih atas berkat makanan pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Bapak di mana ya, Bu? Oh, Bapak ada kerja di Atambua. Tadi pagi Bapak seberangkat. Selamat pagi, Bu. Pagi sih, Bu. Kamu udah siap ke sekolah? Ya, Bapak Kepala bilang kalau Ibu sudah datang, katanya sudah sekolah, Le. Ibu mau mandi, kok? Iya. Mari, Ibu, kamar mandi situ, Bu. Permisi, Bu. Ya, mari. Kalau begitu, Bapak, sekolah dulu aja saya, Bu. Makasih, Siku. Mari, Mama. Selamat pagi, Nai. Pagi, Mama Dusun. Ibu Guru Aisyah, iya, kah? Oh, iya. Ibu Guru Iha Laran. Ah, beli bolu. Inlah ya. Eh, Ibu Guru, ini Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Ibu Guru Aisyah. Aisyah, iya. Ibu kaget kok. Saya Yohanes. Saya bukan pedagang. Saya Kepala Sekolah SD Dedok 1. Dekat saja 10 kilo dari sini. Yang kemarin anak-anak menari lekurai menyambut Ibu. 10 kilo, 10 kilo itu lumayan jauh loh, Pak. Karena itu, kami dirikan kelas jauh di desa ini. Tapi baru satu kelas, yaitu kelas 5. Nanti Ibu mengajar di sana. Sudah 2 bulan ini, kegiatan belajar-mengajar berhenti. Karena gurunya yang lama sakit sampai meninggal. Pak Pedro sudah antar Ibu lihat-lihat kondisi sekolah, kah? Belum. Belum? Iya. Ah, itu Pak Pedro. Baru kita omong sudah datang. Oi, hoi. Namanya orang penting, itu pasti dibicarakan. Mari kita antar Ibu Aisyah mengajar di sekolah. Oh, mari. Ibu ikutin Beta tuh. Iya. Mari, Bu. Permisi. Ya. Nanti. Iya.
Namun, namun. Selesai. Bapak perkenalkan nih, Ibu Guru Aisyah. Selamat pagi. Bapak harap kesediaan Ibu Guru Aisyah tidak kalian sia-siakan nih. Belajarlah banyak dari beliau. Kalau kalian malas bertanya, kalian malas belajar, Ibu Guru Aisyah lebih senang pulang ke Jawa saja. Betul, Taib? Baiklah, Bapak permisi dulu. Saya serahkan tanggung jawab kelas 5 ini kepada Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kita bicara di luar sebentar. Oh iya, boleh. Ada apa ya, Pak? Mohon maaf, Ibu. Untuk sementara, kami belum bisa menyediakan kendaraan untuk Ibu. Jadi sementara, Ibu jalan kaki dari rumah ke sekolah. Demikian juga sebaliknya. Nggak apa-apa tuh, Pak. Itu mah biasa buat saya. Jadi waktu di Jawa ya, saya mah sehari-hari tuh suka jalan kaki deh. Jadi biasa aja ini mah. Syukurlah. Oh ya, untuk tempat tinggal, ya? Kami sudah menyediakan rumah kepala dusun untuk Ibu. Oh ya, terima kasih. Ibu, ini berkas perjanjian dari yayasan yang Ibu sudah tanda tangan. Oh ya. Untuk pembayaran tahap pertama, sekalian dengan tunjangan hari raya, nanti kalau cair, diantar. Terima kasih, Pak Pedro. Bu, ini kunci kemarinnya. Lembar kegiatan siswa dan daftar kegiatan ada di dalam lemari. Ya, terima kasih, Pak. Semoga Ibu betah mengajar di tempat ini. Amin, insya Allah. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, anak-anakku semua. Ini kenapa ini? Kok mukanya tegang banget? Emang muka ibu galak ya? Takut ngeliat ibu ya? Julia Okit? Julia Okit? Julia Okit. Julia Okit, coba sebutkan tempat dan tanggal lahir kamu, nama orang tua kamu, dan apa pekerjaan mereka. Saya lahir tanggal 8 bulan 6 2005 di Desa Dorok. Betapa bapak bernama Pitalo dan betapa mama bernama Ernest. Betapa bapak kerja kebun. Ibu? Sonda bekerja di rumah saya. Ah, terima kasih Julia Okit. Yeay! Inacio Suarez. Ini memang aja, sah. Semua saya tanya-tanya dari orang tua menang dalam pekerjaan. Buat apa? Kamu Inacio Suarez? Kenapa tanya-tanya, Le? Ibu nanya nama kamu. Buat apa tanya-tanya dari nama? Gimana ibu bisa panggil kamu kalau ibu nggak tahu siapa nama kamu? Semua saya panggil-panggil. Ini memang aja, sah. Oke. Ibu hanya mau mengajar sama murid yang mau berkenalan sama ibu. Dan juga murid yang ibu kenal. Setuju? Oke, karena ini hari pertama, kita mulai... Kepala sekolah, Vila Tiona, Ita Vila Det, Tabeli Studio, Ima Tualo, Ati Gerita, Ita Nia. Vila, Vila, Lona, Lona, Lona. Pada mau kemana ini? Kenapa pada keluar semua? Lona. Mau kemana kamu? Lona. Hei, mau kemana? Vila, Ona, Vila, Lona. Ayo masuk, Ita Rona. Mau kemana kamu? Ita Rona. Hei, mau kemana? Ita Rona. Ibu,
Ibu guru. Ya? Ibu guru bikin apa? Saya lagi nyari sinyal. Di sini soalnya pernah ada sinyal, Ibu. Kalau Ibu mau cari sinyal, di sebelah sana, Ibu. Ada tanah lapang kecil, di situ. Biasa orang cari sinyal di situ. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Aisyah. Ya Allah. Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Aisyah, kamu teh kenapa sih? Kenapa nggak telepon-telepon Mama? Kamu di mana? Tapi kan katanya udah SMS Mama. Masuk nggak SMS-nya? He-he, keterima. Tapi Mama, kalau belum dengar suara kamu, teh rasanya belum lega. Iya, Mama, maaf. Di sini teh sinyalnya, aduh. Ampun, Mama, Masya Allah susah banget sinyalnya. Nanti nih ya, kalau handphone Teteh mati juga lobet, Teteh mah nggak tahu harus ngecas di mana. Di sini tuh nggak ada listrik, Mama. Gitu? Aisyah, kamu teh makannya gimana di situ? Nggak kelaparan? Enggak, Ma. Mama teh takut. Kamu terlambat makan sedikit aja. Sok mual, sok pusing. Terus kalau kamu pingsan depan orang, teh kemana tuh? Malu-maluin. Ya, Ma. Mama, handphone Teteh lobet. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati ya, Teteh telepon Mama lagi ya. Alamat kamu teh di mana di situ? Ntar Teteh SMS. Aisyah. Jaya teh kapan hari itu nelpon Mama? Jaya? Jaya teh nanya. Halo? Halo? Ma? Ya, mati. Ambil air di mana ya? Ibu ambil air jauh. Di bawah sana. Kalau air yang dikali cuma bisa pakai untuk cuci pakaian dengan mandi. Nanti kalau Ibu mau ambil air lagi biar saya bantu ya. Sudah apa-apa, Ibu. Ibu pun tugas tuh mengajar, bukan cari air. Nanti baru Mama saya yang ambil air. Biar saya bantu. Ibu belum makan? Belum. Kita makan bareng aja ya, Bu. Oh iya. Silakan. Terlalu beribut, Tas. Begitu, Su. Kalau anak babi keluar kandang. Thank you.
Nang sao malai, saya mati uro. Selamat siang. Selamat siang. Saya maknal lo haukan uan, nalai no na tau. Si kupu nenek bilang, kenapa si kulari sama ke orang takut? Dia nakal kok. Oh, tidak, enggak nakal. Iya, jadi gitu pak. Bahkan ada satu murid, dia tuh bisa mempengaruhi murid-murid yang lain untuk semuanya jadi keluar kelas. Mungkin mereka semua ngelakuin itu karena... Karena saya... Karena, maksudnya karena beda agama gitu. Panggil Matias. Eh, panggil Matias buat apa, Leng? Iya, Beto mau tanya. Mas percaya Matias? Saya percaya Matias. Maksudnya, panggil... Oh ya, Pak Dibok, Bok. Bok! Lelesa. Ya, Pak Dosen. Bo, lu mau kesan deh kalau Ibu Aisyah mengajar di Kota Pungkam. Pak Dosen, ini kan Hanoi, Nunave. Ya, maksudnya, Ibu Aisyah yang beragama Islam ini ajar ketumpul anak-anak di ini kampung supaya dong jadi pintar. Bapak Dosen, no, I must hope. Begitu, Ibu. Eh, maksudnya, warga desa sini tuh tergantung Bapak Dosen, sah. Kalau Bapak Dosen oke, okay, warga juga oke. Okay. Iya. Masyarakat di sini menerima ibu apa adanya, tanpa memandang agama ibu. Ini masalah, toh? Bukan masalah. Tebes, kah? Tebes. 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 Maksudnya betul, ibu. Murid-murid nggak dimasuk ke sekolah, mah. Kenapa? Kita juga nggak tahu karena apa. Oh, Aisyah tahu. Tetangga kita, Ibu Jamaah, cerita sama Mama. Di sana penduduknya mayoritas teh Katolik. Suaminya kan teh Bu di sana. Oh, ya Allah, untuk ibadah katanya teh susah pisan. Sok atuh kamu pulang aja. Ya nggak bisa kayak gitu tuh Mama. Masa teh tiba-tiba aja langsung pulang? Loh, kenapa? Kenapa juga kamu mau mempertahankan? Mengajar di tempat yang murid-muridnya teh nggak suka sama kamu, nggak bisa menerima kamu. Ma, teteh tuh nggak tahu alasannya apa. Mereka sampai nggak mau masuk ke sekolah, Ma. Kiwenya, kalau kamu susah beli tiket dari sana, biar Mama yang beliin tiket supaya kamu pulang. Ya. Ma, nggak bisa kayak gitu tuh Mama. Teteh kan udah kontrak. Mama lupa ya, kalau Teteh itu harus jadi sarjana nomor satu. Sama kayak waktu itu dulu Papa pernah bilang ke Teteh. Ke Mama juga. Cita-cita Teteh kan mau jadi guru, Mama. Neng Gelis, dengar omongan Mama. Apalah artinya kontrak? Tidak sebanding, atuh. Kalau kamu akan menjalani masalah demi masalah terus-menerus. Gak sebanding, pulang. Oh, jadi kalau Teteh ada masalah nih, Teteh harus lari gitu dari masalah, ya harus kabur, bukan harus hadapi masalah ya, Ma? Kamu teh keras kepala. Kan sama kayak mamanya. Bisa aja. Pulangnya, kelihatan pulang. Siku. Ibu juga mau ambil air. Yuk. Eh, Siku, kalau dari sini ke tempat ambil air itu jauh nggak sih? Dekat-dekat kasih ibu di situ sa. Ma. Ibu sudah bisa pisah, biar beta sama ambil air ke ibu. Eh, nggak usah. Ibu pengen ambil air bareng sama kamu. Eh, jangan, Ibu. Di jalan agak babat tuh, Ibu. Nanti ibu kaki sakit. Ya, nanti juga sembuh kok. Yuk. Siku, kita duduk di bat itu dulu ya.
Bu, kamu kemarin kenapa nggak masuk sekolah sih? Mau cerita dong sama ibu. Kamu sakit ya? Terus kalau nggak sakit, kamu kenapa nggak masuk sekolah? Oke. Ibu nggak akan maksa kamu untuk jawab pertanyaan ibu. Kamu nggak cerita sama ibu juga nggak apa-apa. Tapi nanti ibu akan bilang sama bapak kepala sekolah, nama Sikut Tavares tolong dicoret dari SD 1 Jauh Derok. Aduh jangan ibu, kita masih mau sekolah. Kalau kamu masih mau sekolah, terus kemarin kamu kenapa nggak sekolah? Beta berindu dan menjuk saudara di Dusun Atapuku. Oh, jadi kamu rindu sama saudara kamu sampai kamu nggak mau masuk sekolah? Berarti semua teman-teman kamu nggak masuk sekolah juga karena mereka itu rindu sama saudaranya? Kamu kenapa sih nggak jujur sama ibu sih, Ko? Kalau sampai ketahuan bohong, kamu siap dihukum? Beta masih mau sekolah. Bemo ibu ajar beta. Kamu kalau mau pulang, kamu pulang aja ya. Ibu mau bantu ibu dusun dulu. Jadi siapa yang pukul kamu? Suang ibu. Ketoik-oik. Nenek Siku bilang, Siku sonde boleh omong macam-macam. Suang kita emang siapa, Siku? Manusia kuntilanak, ibu. Dia bisa terbang macam burung. Besok bisa dapat lihat dia, ma. Berasa dia pukul beta. Selamat malam. Malam. Beta sudah ketemu semua orang tua murid. Dan sudah minta untuk besok semua murid harus masuk sekolah. Alhamdulillah. Ya, minta maaf. Beta jalan terlalu lama. Sampai anak-anak sudah satu minggu sudah di sekolah. Kalian yang duduknya di pojok itu, yang badannya tinggi, hari ini nggak masuk? Lordis, Bu Guru. Mungkin dia takut katong korek dia. Maksudnya? Kemarin sore dia pukul Siku. Siku? Siku Tavares mana yang benar? Kemarin kamu itu dipukul sama Lordis Deva atau hantu? Coba cerita sama ibu. Lordis, ibu. Jadi kemarin Siku dipukul oleh Lordis. Kenapa semuanya takut sama Lordis sih? Kenapa di sini pada takut sama Lordis? Marcelo, coba berdiri. Badan kamu tingginya sama kayak Lordis. Iya. Pasti kamu juga pinternya sama kayak dia. Jagoan. Gagah. Tapi kenapa kamu harus takut sama Lordis, Devan? Besok takut Lordis, ibu. Banyak takut ibu, sa. Takut sama ibu? Kenapa harus takut sama ibu? Dia takut sama kayak Lordis bilang. Ibu datang di sini,
buat kasih rusak katong ke gereja-gereja. Astagfirullahaladzim. Ibu mau batin tarak apa bakar katong ke rumah kong. Wah, ini mesti katong harus latihan perang katong selan katong musuh. Bapak, mama, dan anak-anak, susiap kok katong pindah piutan kalau katong kalah. Kamu kenapa ngomong kayak gini sih? Rudi Amat kenapa ngomong kayak gini? Jadi betul kayak yang Loris bilang. Coba kamu lihat ibu. Apa ibu terlihat seperti guru yang menakutkan? Iya. Guru yang menyeramkan? Iya. Emang kelihatan kalau ibu tuh guru yang galak gitu? Guru yang serem? Iya. Anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan oleh Lordis Devang tidak benar. Jadi karena aku tuh bisa percaya ibu. Ibu kasih pilihan untuk kalian semua. Bagi kalian semua yang percaya sama ibu, boleh tetap ada di kelas ini. Tapi bagi kalian yang percaya sama omongan Lordis Devam, yang artinya kalian semua percaya kalau ibu adalah guru yang menakutkan, ibu adalah guru yang galak, kalian boleh keluar dari kelas ini. Karena anak-anak, percuma kalian semua jauh-jauh datang ke sini untuk belajar, tapi guru yang mengajari kalian, kalian takuti. Oke? Ibu akan hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu kenapa, Julia Okit? Hah? Kenapa? Jangan sampai ada kencing, ibu! Gak apa-apa ya. Nanti sama ibu ke toilet, oke? Okay? Ibu guru dari Jawa kok? Iya sayang, ibu dari Jawa Barat. Di Jawa Barat semua orang anggap Islam kayak ibu. Enggak juga, Thomas. Jadi di Jawa Barat itu ada yang agamanya sama kayak kalian semua, Katolik. Tapi ada juga yang Islam. Tapi memang sebagian besar agamanya itu banyak yang Islam. Jadi di sana gereja sebanyak kok? Banyak. Ada gereja, ada masjid. Jadi ibu guru biasa pergi gereja dan masjid? Hidup bodoh nih. Orang Islam berdosa di gereja. Kok tanya-tanya, sah? Bukan berarti be bodoh, kan? Sekarang aku cuma pernah belajar di PS-nya. Sudah. Martin, siku, sudah. Ibu mau nanya sama kalian. Siapa yang tahu tempat ibadah bagi umat Buddha? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Julia Okit, tahu nggak? Buddha, Petrus. Thomas. Harifa. Wihara. Jadi di Indonesia itu banyak sekali agamanya. Walaupun agamanya berbeda-beda, semuanya berdampingan dengan damai, dengan rukun. Karena penuh cinta, penuh kasih. Maloris bilang orang Islam tuh musuh Kristen. Dong suka perang. Ya, memang suka ada yang berperang, tapi setiap agama, semua agama tidak pernah mengajarkan untuk penganut yang satu berperang atau bermusuhan dengan penganut lainnya. Maloris yang bilang, Lordis, Des, pokok beda, men, lu masih ingat dia, Ju. Piko dan dia, Sudah ya. Sekarang ibu mau ke rumah Lordis Devang. Ada yang tahu rumahnya di mana? Jangan. Kenapa? Hah? Siku, kenapa nggak boleh? Kenapa? Lordis Devam tinggal bersama om yang pemarah itu. Dan Sonde pernah bergaul dengan masyarakat sekitar sini. Kerjanya apa ya, Pak? Pedagang antar pulau. Dulu sempat punya kapal sendiri. Lalu bangkrut. Dan sekarang ada ikut orang pun kapal. Iya, Ibu.
Depung om tuh kalau berlayar jauh sampai di Ambon sana. Dan setiap kali berlayar tuh pasti harus bawa Lordis Devam. Makanya Lordis Devam selalu sampai masuk sekolah sampai berbulan-bulan. Tapi orang tuanya masih ada? Masih ada. Orang tuanya masih ada, tapi ada pergi mencari kerja entah di mana. Sampai sekarang belum pernah kembali. Dan orang-orang di sini juga belum pernah tahu kabar beritanya. Entah sudah mati atau masih hidup. Dari Atambua jam 5 pagi. Ayo, siapa yang bisa? Nah, Ibu. Thomas. Berapa? Jadi ini tuh harus diulang berkali-kali supaya medium yang di dalam botolnya itu nanti keluarnya air bersih. Jadi kita harus sabar ya. Bapak jari nih ibu, biar suas gue mau minum. Simon. Pak Pedro. Ah ini, saya ada bawa ini supaya Ibu Guru Esa punya senyum semakin sejuk. Meskipun di sini panas ya. Terima kasih. Aduh, apa mau pergi beranja ke Atambua? Nanti diantar. Lu ikut, lu tinggal. Lu belum cukup umur, nah. Gua tuh cuma satu kelas, nah. Tapi kupu tinggi belum sampai. Ibu, jangan marah beta. Antar otopi bengkel dulu. Nanti ketung ketemu di depan, sah? Iya. Gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Hei! Pasang jaga ibu ya. Oke, ibu! Berapa ibu harganya? 250. Bagus ya? Iya. Kalau itu? Sama. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Siku, mana Siku? Nenek kamu bikin kain kayak gitu kan? Ya. Nah, kamu coba bilang sama nenek, kainnya jangan disimpan aja, coba dijual di pasar, pasti dapat uang. Ya? Ya, nanti gue kasih ke nenek. Mama, katanya nggak bisa lama ya, maaf ya. Katanya telepon Mama lagi ya. Iya, salam ya, Ma. Buat Tisna. Dah, Mama. Assalamualaikum. Sudah. Sekarang katanya punya ibu guru baru, bisa jalan-jalan ke kota. Rp32.000. Uangnya pas ya? Ya, makasih ya. Oh, ini barang. Makasih ya. Ya. Yuk.
Bagus ya, cantik ya. Eh, sebentar lagi kalian itu Natal loh. Wah, 2 minggu lagi. Kalau gitu sekarang kita pulang. Ya, ayo, ayo cepet, cepet. Mau naik. Naik. Bisa. Terus satu nih. Julia Kid, bintangnya udah selesai. Nanti bintangnya kalau udah, Julia Kid, kalau bintangnya sudah selesai, kamu kasih ke situ ya. Iya. Eh jangan, kalau jangan aku bahas itu. Sonde boleh, sonde boleh. Terjadi musim kemarau panjang. Beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan. Demi mendapatkan air bersih, masyarakat desa berjalan kaki sejauh 3-4 km menuju ke sumber mata air dengan bermodalkan jerigen. Mereka menentengnya mencari air untuk keperluan sehari-hari. Sebab air yang selama ini ditampung sangat keruh dan tak layak untuk digunakan. Aduh, Ibu minta maaf. Air bersih tinggal sedikit, Sa. Ah, sonde apa-apa, Ibu? Nah, ke mana Ibu mau sembayang kalau air bersih sonde ada, hanya tinggal sedikit, Sa. Bisa, bisa. Saya bisa tetap sembayang. Ya, mari, permisi. Ada yang tahu kok, kenapa ini hari banyak yang sonde masuk? Priska, Christine, Jakobus, Jeffrey, dan Andreas, dong sonde masuk karena dong jaga rompu ada di rumah. Banyak juga yang sakit, Ibu. Adik-adik dong juga, banyak yang kena diare. Tapi kalian semua sehat kok? Hah? Hah? Sehat kok? Sehat? Iya, sehat. Mahaus, baru sedikit minum air, air bersih di rumah sudah habis. Baru beta pun nenek larang beta minum dari kali, nembe kena diare. Ini bisa menjadi jawaban atas kurangnya air bersih di kotong pun dusun. Pasir, batu koral, arang batu koral. Bapak berapa semua? 375.000. Angkat. Terima kasih, Bapak. Ini ya, Bapak. Julia Kim. Ini pertama kali sih, Bapak Julia.
Ibu guru, pesanan sudah datang. Oh ya, ini handphone sudah saya cas full. Ini notanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul alim. Tak terbayang juga apakah aku akan kuat menjalani puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, sahur. Luson pernah pilor di sepung rumah kok? Iya ibu, tapi itu dulu ibu. Biar Luson dia pernah pilor di sepung rumah, tapi dia pung rumah sempindah toh? Iya ibu. Kenapa Rudi ama? Mana lor di sepung rumah? Itu lo harus purum atau ibu? Permisi. Selamat siang. Maaf, betul ini Lordis Devan pung rumah kok. Terus apa? Beta di pung guru. Terus, lu tujuan tuh apa? Datang di tiap kampung sini. Beta dikirim ke sini hanya untuk mengajar sah. Hei, jangan ngomong kosong. Dan tahu lu orang-orang yang suruh lu datang di sini. Jangan bikin kacau. Maaf. Hei, sudah. Dan jangan ganggu dia. Ingat itu, jangan pernah kau ganggu Lordis lagi. Thank you.
Kenapa? Kenapa bisa titik? Dekat di rumah sakit. Siapa yang sakit? Ibu guru. Anak murid yang sakit. Tapi ibu guru ada toh? Ada. Yang sakit anak muridnya. Ibu guru tuh ada, Ju, bikin aku balik di situ. Kubetnya antar. Ibu guru sudah ada auto. Eh, omong kosong lu. Lebat lu. Pulang daripada bete yang di situ. Sonya boleh begitu cinta. Ini bete yang antar orang ada sakit. Oh, Darlusa, jangan marah kalau nanti terjadi apa-apa ya. Kata lu memang. Ibu guru. Ya. Sa, permisi dong. Apa dia mau pulang, Kak? Ini mah itu ada panggil, mau minta antar pi ke Timor Leste. Ya. Silakan. Sudah apa-apa? Sudah apa-apa. Kok ibu ke mana? Mau balik pi dulu jam berapa? Beson bisa kasinggal dia. Beta sudah bilang sama bapak kepala sekolah dan kata bapak kepala sekolah besok anak-anak semua libur. Oh, baju, baju. Ya. Eh, besok pulang dengan Pak Pedro ya? Hei. Hei. Sudah bisa ibu, katanya saya bisa kasih tinggal ibu sendiri sini dan Lordi. Eh, kenapa? Saya usah khawatir sih, ku. Ya, besok sudah apa-apa. Lagi pula, besok sudah mungkin nginap di sini, toh? Kenapa sonde ibu? Di sini tak lalu enak, katong pasti bisa tidur nyanya. Lu sombong nenek deh orang tua nanti khawatir. Ibu nenek su tahu kalau biar ada jalan deh ibu. Bip mama su tahu, biar antar lor di sini, yang Martin ju. Oh, sonde masalah ibu, kita rasa sonde masalah. Kok dong bu, orang tua aja su tahu nah. Ibu guru kan bisa minta tolong di anak-anak dong kalau ada apa-apa toh. Atau SMS beta sah, di sini sinyal tong kan. Hey. Besok bantu ibu di sini, jangan bikin masalah. Oke. Ini rumah sakit, pikir lapanganku. Kita balik dulu. Makasih Subanda ya. Sudah terang janji nak. Iya. Ini kalau ibu mau beli makanan buat buka puasa nah suruh katong sa. Terima kasih si Peta Fares. Ma, katong sudah ada doi. Lagi beta pun kuangsa, ha? Ibu Eva. Setiap hari ibu sering berdoa, po. Satu hari cuma 5 kali, sa. 5 kali? Enggak, ibu. Ibu sudah capek, ku. Satu hari kalau dijumlah itu cuma 1/2 jam. Lebih cepat dibanding 24 jam, toh? Ay, ibu alasan selalu sama gitu. Puasa 1 bulan dibanding dengan 1 tahun. Sekarang 1/2 jam dibanding dia 1 hari. Keluarga pasien Lordis Devam, kok? Keluarganya sendiri ada. Beta, beta di pengguru. Ini ada beberapa resep dan pembayaran yang harus diselesaikan besok toh. Ini mau jadi tanggung jawabnya siapa? Biar beta sa. Kalau begitu kakak di bagian administrasi sa. Iya. Terima kasih. Ibu yang mau bayar rumah sakit kok. Kenapa? Emang son boleh kok? Bukan son boleh ibu, tapi Lordis sudah ada yang ibu tuh. Eh, Lordis juga pernah jahat yang besok. Tapi kenapa Besong masih mau ada di sini menolong dia, menemani dia? Katong mau tolong ibu, bukan tolong Lordis. Katong takut sah kalau Lordis bangun, dia marah dengan ibu, terus dia lempar batu lah. Jadi Besong pun mau ke mana? Katong jalan ke setengah Lordis, karena sob ada yang bayar dia pun ongkos rumah sakit. Katong ke setengah dia kena usir dan pulang jalan kaki begitu, ha? Ya. Besong harus tahu, penjahat sekalipun yang sudah dituduh sebagai pembunuh, sonde bisa langsung dihukum. Harus diadili di pengadilan. Lordis Devam, dia bukan penjahat. Dia cuma anak kecil, sama dengan Besong. Seumur dan besok.
aku mau berbalas sama, sama kelakuan beda. Ya, mungkin berbeda karena dididik oleh orang yang berbeda dan bersombong, Bapak. Siku, lu pung mama dan bapak kerja di kota. Tapi dong pulang setiap minggu. Tiap hari lu deng lupung nenek, Ju. Sementara Lodis Deva, dia sonde punya siapa-siapa. Dia cuma punya paman yang galak. Kata bapak kepala dusun, orang tua Lodis Deva pergi merantau. Sonde tahu di mana. Sonde pernah ada kabar. Sonde tahu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi kalau Lodis Deva berkelakuan beda dengan Song, Song harus mengerti. Mungkin sebenarnya Lodis Deva hatinya marah. Tapi karena Sonde ada orang tua, dia Sonde bisa mengeluarkan isi hatinya. Kau tahu semua, Sonde boleh benci sama Lodis Deva. Katong harus berikan cinta dan kasih. Karena mungkin selama ini yang dia sudah pernah dapatkan. Sudah. Semua baik-baik saja, ya? Sudah, ya? Tanya ibu. Ibu. Ibu sakit kok? Ibu muka pucat, Lai. Sudah. Konsentrasi piulangan Sa. Sapa yang su habis boleh pulang. Siku, ada soal setengah mati kok. Sonde, ibu. Terus kenapa belum selesai? Besok habis dari tadi. Kenapa son pulang? Beta mau pulang dan ibu. Kasihan kalau ibu pulang sendiri lah. Terima kasih, Siku Tavares. Ibu salat dulu ya. Selesai salat, katong pulang sama-sama ya. Mulai turun. Biasa tuh pagi-pagi ibu makan. Hanya ini pagi ibu suruh makan, ibu sama makan. Dia puasa. Oh. Atau menjaga ibu ya? Enggak bisa pulang. Enggak bisa pulang. Ibu guru, ada mau titip belanjaan atau cas handphone? Cuma sampai SD Derok 1 kok. Iya. Ini tolong kasih tahu kepala sekolah ya, bilang ibu guru ada sakit. Oh iya iya. Terima kasih ya, Bu Sun.
Siku. Ayo, Ibu. Terima kasih. Ibu sudah bangun. Nah, Ibu makan dulu ya. Jam puasa dulu. Terima kasih, Siko. Kemarin, Ibu badan terlalu panas. Ibu mengigau sambil berhenti-berhenti bilang, sudah bisa pulang, sudah bisa pulang. Betul, kok? Oh, betul. Ma, Ibu mau pulang pi mana? Pi Jawa, kok. Setiap orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, pasti semua ingin pulang kampung halamannya pada hari itu. Tapi kenapa Ibu bilang sudah bisa pulang? Sudah. Soalnya bisa dibahas lah. Yang namanya orang ngigo itu belum tentu benar. Tapi Ibu mau betul-betul pulang kok. Udah, sama bahas itu lah. Hari Raya Idul Fitri itu masih lama. Tinggal sebentar, so Ibu. Sisa dua minggu lah. Masih lama sih, Putra Fares. Tapi, Ibu, dibanding satu tahun, dua minggu itu terlalu cepat, Ibu. Mau, kau kusuh tolong, Om. Mau dihaukan tas sama Pak Angin. Iya, Mama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh iya, bisa Ibu, bisa. Ketong bisa atur. Memang biasanya libur lebaran itu hanya pada saat lebaran, sah. Tapi khusus untuk Ibu, ketong bisa atur. Beta sudah bicara dengan kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga sudah bilang iya. Kok kapan Ibu pulang ke Jawa? 3 atau 4 hari sebelum lebaran. Tapi Be pikir besoknya bisa pulang, Pak Pedro. Eh? Kenapa? Ini hari Pak Pedro bisa datang di sekolah, kok. Oh iya, Ibu. Iya. Beta ke sana sekarang. Kakster! Betanya. Hei, kakak paling curang. Ibu ini hati terlalu baik. Jangan-jangan waktu Loris Depam sakit, Ibu juga yang bayar, kok. Sudah. Son usah bahas itu. Beta ikhlas. Beta juga mengerti kalau Ibu tulus bantu dong. Tapi Beta juga terlalu menyesal kalau Ibu sampai sudah bisa pulang lebaran pijau gara-gara masalah ini. Ibu sudah bisa ambil semua tanggung jawab. Selamat malam, Ibu Dusu. Selamat malam. Ami perlu Ibu Guru. Oh, Ibu Guru Iha Umalarang. Iya. Yeah. Ibu Guru. Iya, Ibu. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Aduh, Ibu minta maaf ketong sudah mengganggu. Tapi ketong Mama ada mau kasih sesuatu untuk Ibu. Buat apa, Ibu? Ketong Mama ada dengar Ibu mau pulang Jawa. Tapi bilang uang kurang. Jadi ketong Mama ada bakumpul biar 1000-2000 juga bisa bantu Ibu pulang Jawa, lebaran di Jawa. Sonde, Mama. Sonde usah repot-repot. Beta tahu, Mama punya suami kerja setengah mati di kota cari nafkah untuk Mama dan anak-anak. Beta sonde bisa terima, maaf. Ibu, Mama mampu maksud, dong kasih dengan tulus. Dan dong anggap, Ibu adalah bagian dari dong. Ketong di sini hidup susah. Apalagi di musim kemarau seperti ini. Tapi ketong sendiri mau, Ibu ikut susah rayakan lebaran di sini.
Kemana-kemana ibu harus pulang Jawa. Beta tahu. Merayakan hari raya Idul Fitri di kampung sendiri memang hal yang sangat menggembirakan. Tapi itu bukan satu kewajiban. Betul. Beta pasti akan sedih kalau Beta sudah bisa pulang kampung. Tapi Beta akan lebih sedih lagi kalau Beta pulang ambil milik mama dan anak-anak. Maaf, Ibu, Beta sudah bisa terima. Ibu guru naruka haufa anak ukan tais. Haufa anti anak ketan usan. Tuh dan. Ya kobo. Jadi maksudnya begini ibu. Ibu suruh nenek jual kain. Sekarang nenek sujual. Ini depo hasil. Ibu terima sa. Nenek akan terlalu sedih kalau ibu sun terima. Ibu. 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 Silakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Di Bandung H-3 atau 4 masih ada kok. Tapi ke Bandung harus lewat Jakarta dulu. Nanti dilanjut dengan mobil travel. Ya, sondi apa-apa. Berapa tiket harga? Harganya 2.150.000. Kok? Bukannya kemarin 1,2, Ma? Ya, sekarang lagi holiday season, Kak. Harga tiketnya naik kurang lebih 100%. Untung aja dia pun tiket aja, Ma. Untung ke mana lah, Ibu? Kalau dia pun tiket sampai mahal, sama saja Beta sudah menggunakan hak yang seharusnya bukan buat Beta. Tidak usah pikir begitu. Kok anak-anak dan warga bantu Ibu tuh ikhlas, nah. Ibu kan sering bantu anak-anak, jadi mereka juga pasti bantu Ibu dan ikhlas, toh. Beta juga ikhlas mengembalikannya, toh. Sore, Bapak, Ibu. Mari. Ini ada apa ya, Pak? Kenapa semuanya pada berkumpul? Ada tamu. Tadi waktu Kotong sampai di Lolowa, ada ketemu dengan satu orang dari Jawa. Dia mau datang di Kotong pun dusun. Jadi Beta bilang, oh Beta yang kepala dusun. Terus dia bilang dia mau cari satu ibu guru namanya Aisyah. Ibu guru Aisyah. Nah, ini. A-A. Eh? Ini temannya? Cie, hidung manis. Kenapa kamu bisa ada di sini? Hah? Iya, Teh Aisyah. Kok asa beda? Logatnya, Sundanya kemana ya? Kenapa kamu tuh bisa ada di sini? Gitu.
Kesana dulu. Sebentar, Pak. Maaf. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ya, Aisyah kan ada di sini. Ya, ke sini juga. Kamu tuh udah cuti ya? Yang dari mana? Aceh? Enggak. Ama nggak pernah ke Aceh. Kemarin kamu waktu itu kamu bilang sama Aisyah kamu ke Aceh. Seriusan? Asli nggak? Ama mau nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba gimana maksudnya? Ya, A'a pengen tahu gimana reaksi Aisyah kalau A'a bilang A'a ada kerja ke Aceh. Taunya biasa-biasa aja. Berarti Aisyah anggap A'a biasa-biasa aja. Nyebelin banget sih. Aisyah tuh sebenarnya nggak tahu, kamu tuh bikin malu, nyebelin, mainin perasaan orang aja. Emang gimana perasaan Aisyah? Kesel, A'a. Waktu itu kamu paham sama Aisyah? Kamu ngomong apa? Kamu cuma bilang, aku mau ke Aceh ya. Ngomongnya santai banget, kamu pergi ke Bandung. Kenapa harus kesel? Ya kesel. Itu kan nyebelin, ah gak tau, ah. Jangan bercandain Aisyah terus, Aisyah lagi serius, ah. Tuh lihat di sini banyak orang, malu, ah. Yaudah. Aisyah pengen gak serius. Ini. Ini adalah tiket perjalanan pulang. Anggap saja ini adalah mahar lamaran A'a ke Aisyah. Dan A'a pengen pulang sama A'a ke Ciwidey. Udah. A'a serius. Siku! Bentar, A. Kamu kenapa, Siku? Hah? Ibu mau pulang ke Jawa. Ibu mau pulang ke Jawa. Harus berarti ibu sunakan kembali ke wajar katong lah. Insya Allah setelah nanti habis lebaran, ibu akan kembali ke sini lagi untuk mengajar bersuam semua. Kita sudah ojek capek-capek ini memang ketemu ibu guru. Ibu cari. Saya? Ibu guru kok? Ya, beta ibu guru Aisyah. Puji Tuhan, be macam lihat bidadari ini. Ibu beta Pedro pung mai tua. Ah, oh iya iya iya. Oh. Iya iya. Ibu be minta maaf kalau selama ini mungkin be pung suami ada bikin susah ibu. Sonde pernah. Justru Pak Pedro ini sangat baik sekali. Baik ya. Baik. Lu udah orang lain, lu baik dan beta lu bini anu lu tolong susah mati. Ibu guru mau koper, bantu dia pulang. Terima kasih banyak, Bu. Ibu saya pamit. Baik-baik ya? Baik ya? Ya? Trans, pergi ama. Oh.
Lordis, ibu cari ini kok. Lu datang dengan siapa? Sendiri saya, ibu. Lu pung paman sudah larang ketemu ibu guru kok. Dari pagi dia dapat bawa dari polisi. Eh, kenapa? Dia pukul orang sampai mati. Terima kasih, Lordis Deva. Ibu mau pulang ke Tanah Jawa. Sampai ketemu setelah Lebaran, ya. Eh, kenapa? Beta baru pesantren yang orang Islam, kok. Kenapa lu tanya begitu? Bepung om larang beta pesantren yang orang Islam. Sonde begitu. Ada orang yang Sonde mau bersentuhan tangan karena berbeda agama. Mungkin karena dia juga lupa kalau kotong semua dari turunan Nabi yang sama. Nabi Adam. Jadi beta boleh santai bentangan, kok.